Sudah sampai pool Sumber Alam Kutoarjo. Halo YouTube, selamat datang channel Patrick Sutejo. Siang ini kita persiapan nge-trip lagi karena ini trip mendadak. Baru kemarin Sumber Alam telepon untuk armada untuk tambahan arus balik. Jadi karena posisiku lagi di Jogja, aku posisi lagi mudik di Jogja. Kemarin dapat telepon dadakan, ya udah oke siap. Dan aku telepon Pak di Usluk untuk Dublin, bisa enggak? Ternyata beliaunya juga bisa. Akhirnya minta tolong Pak di Usluk untuk bawa mobil bis ini, si Boster ini, dari garasi menuju ke Jogja. Jadi aku langsung nungguin di Jogja. Dan tadi pagi mereka sampai sini, tak ajak ke rumah dulu istirahat, makan dan mandi. Terus sekarang kita persiapan jalan menuju ke poolnya Sumber Alam di Ring Road Selatan Giwangan sana. Tapi hari ini trip ini si Dantul nggak ikut karena beliaunya lagi ada acara, masih belum ready. Akhirnya aku sama Fahim. Jadi sekarang on board ada aku, Pak Diusluk, dan Fahim. Ini harus balik, jalan sini udah mulai macet banget, ramai banget. Dan kita mudik hari ini Sumber Alam, artinya lewat selatan. Semoga ya, kalaupun macet, tapi semoga nggak parah. Ayo kita siap-siap berangkat. Sudah sampai pool Sumber Alam Kutoarjo. Kutoarjo mana? Jogja, Giwangan. Ini RM nih 280. Nah, ini skuadnya yang tersisa di sini, yang lainnya udah berangkat. Yang tanya Mas Uus di mana ini, Mas Uus? Beliaunya bawa Elita Transport. Makanya aku sama Pak Diusluk. Yang kangen sama Pak Uus. Kita instruksinya sampai sini tadi langsung menuju terminal atas, ngisi penumpang di sana, langsung ke pool pusat di Kutoarjo. Yuk, kita berarti ini langsung putar balik ke Kutoarjo.
kancane ku njak kancane nek ora. Gimana kau? Hadap barat. Hadap barat. Terminal Wates. Habis ini lanjut transit di Kutoarjo. Sekarang jam 4:30 sore. Sudah bareng sama timnya Sumber Alam. Gak tahu sih jatah mana, semoga Pondok Ungu. Kalau Pondok Ungu kan dekat. Kita lihat nanti pembagian jatahnya kemana aja. Ini wisata ada tiga nih, Transfast, BAD, Elita. Yang sebelah sana tadi ada Tiara. Sopir bis. Ini wah tumpaknya Garuda.
panggilan kepada pro dengan nomor polisi. Ya, udah sampai di poolnya sumber alam pusat Kutoarjo. Dan rame banget ini. Bener-bener rame banget. Keluar masuk unitnya. Rame sekali, guys. Tuh, penuh banget penumpang. Sini transitan ya. Jadi semua ditata di sini penumpangnya ke bis yang mana. Macetnya mantap. Sekarang jam berapa nih? Jam 10:30 malam. Baru sampai Karanganyar. Jadi ya selamat siang atau malah mungkin bisa selamat sore. Pondok Ungu. Ya namanya juga Lebaran. Dinikmati aja. Tidak usah terlalu terburu-buru. Isi solar dulu di pom bensin Sumpio. Kita tadi gak lewat Sumpio, lingkar Sumpio ya. Gak lewat Sumpio kota karena macet banget di lingkar. Jadi kita lewat kota akhirnya. Sekalian isi BBM sebelum habis jamnya. Sekarang udah hampir jam 12. Jam 12 kurang 10 menit. Kita baru sampai Sumpio. Gak tahu nanti sampai Aji Barang jam berapa, sampai rumah makan.
hampir jam setengah tiga baru sampai rest area Sumber Alam di lepas Aji Barang. Gila macetnya, guys. Gila macetnya. Ini kita termasuk masih awal yang datang karena masuk US Elita belum datang, Mata Tran belum datang. Banyak yang belum datang masih di belakang. Sumber Alam juga masih banyak yang di belakang. Aduh, macetnya minta ampun. Yuk makan dulu lah. Udah lapar banget. Dari tadi belum makan, udah setengah tiga. Yuk makan. Udah beres makan. Ini Tami Jaya ini ya Mbak. Mbah Nono. Engkel coba. Gila, aku yang double aja sampai sini udah. Lemas tenaganya. Dia ngengkel. Iya Mas. Lemes, bau. Sekarang tugasku untuk tidur. Biar Pak Deusluk yang meneruskan perjuangan ini. Ini sampai Jakarta siang aja udah bagus ini jam segini dari sini. Toilet dulu ah, belum take off. Sekarang waktunya tidur. Sudah capek. Enggak ya, sampai sini setengah tiga loh. Padahal tadi berangkat dari Kutuarjo jam berapa tadi? Wah, macetnya gila-gilaan. Aduh. Iya, ditahan-tahan. Lapernya sih, terutama lapernya yang gak kuat tadi itu. Kalau ngantuknya sih gak terlalu tadi waktu jalan. Cuma lapar. Sampai tadi sempat berhenti beli cilok. Saking udah gak kuat perutnya. Tapi ya tetap harus ngejar sampai sini. Kasihan penumpangnya kalau ya dikejar sampai sini mereka juga pada lapar kan. Tapi ya udahlah, namanya macet dan semuanya juga baru nyampe sini jam segini, jadi ya sudahlah. Sini tidur, biarkan Pak Deusluk yang berjuang duet sama Mas Uus. Ini yang Elita yang jalan hari ini, sekarang ini giliran Mas Uus. Tadi Pak Mino yang bareng sama aku, sekarang Mas Uus. Jadi Mas Uus sama Pak Deusluk duet. Oke yuk, aku mau tidur dulu, udah ngantuk. Alhamdulillah udah sampai di Pondok Ungu. Jam 11:30 barengan sama Sanur. Udah bagus banget nih, jam segini bisa sampai Pondok Ungu. Melihat tadi jam berapa kita dari Kutuarjo. Jadi metu mbak ngopi. Langsung putar kepala. Balik kanan, langsung puter balik, los. Masuk usul tak tegi, yo antel tu. Mau bangku satu, gandang diri sih. Yang dari timur macet. Depan KM57. Tuh, ramai banget. Bang, kita ada duluan. Tadi enggak terlalu macet tadi. Tidak terlalu macet. Biasa. Giliran belakang kita udah mulai kayak gitu. Iya, belakang. Telat 1 jam, waduh. Telat 1 jam selesai ini. Kita udah blondrok di sini. Kita masuk rest area 57 dulu, sekarang jam 11:30. Angga apa? Oh, anu duduk. Danes. Kita masuk ke Salia 57 dulu. Mau mandi.
dan sarapan. Pol kiri, pol kiri. Fish up, hancur. Makan, mandi, habis itu kita lanjut lagi. Pol kiri gak nyeber loh. Mereka soto Madura wawan. Wawan, wawan. Itu kita lanjut lagi ke arah timur, full Pantura. Kita ke Jogja lagi. Belum ke arah Nganjuk, belum ke arah Garasi. Itu kita ke Jogja lagi. Yes. Mandi dulu, mandi dulu. Nah, udah beres mandi. Ternyata di sini kamar mandinya enak banget, rekomend banget. Ada air panas, ada air dingin. Tempatnya juga lumayan bersih. Kamar mandinya banyak. Bayarnya simpel, nggak harus pakai cash. Bisa pakai QRIS, bisa pakai tap kartu tol. Emani gitu-gitu bisa. Tarifnya kalau nggak salah 10 ribuan tadi ya. Aku soalnya ngetap kartu jadi aku nggak merhatiin banget angkanya berapa. Yang jelas rekomen lah mandi di sini. Ternyata baru tahu ini aku kalau ada kamar mandi yang enak di rest area. Recommended buat teman-teman yang lagi perjalanan kebetulan lewat rest area sini, mandi-mandi dulu. Lokasinya ada di dekatnya masjid sebelum area SPBU ya. Parkiran truk dan bis yang sebelah kiri kalau dari arah pintu masuk. Nanti ada bangunan ada tulisannya kamar mandi air panas. Rekomend banget. Oke. Dan habis ini kita lanjut perjalanan ke arah timur via Pantura. Full kemungkinan sih tadi rencana mau lewat Toleri ke arah selatannya. Karena kalau lewat Pejagan lagi Bumiayu dan kawan-kawan pasti masih crowded. Daripada terlalu berisiko kena macet panjang, jadinya kemungkinan sih lewat Muleri atau malah Bablas Bawen, nggak tahu nanti gitu. Dan nanti itu di video part berikutnya aja ya. Yang untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow juga sosial media aku di @patricksetejo dan sosial media PHD Transi @phd_trans. Terima kasih guys, bye bye.